Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan Sepinjuk Berita. Menjadi salah satu jalur tengkorak, DPUPR Pacitan mengalokasikan anggaran untuk memindah tanjakan Bloko di Desa Sedeng, Kabupaten Pacitan. Rehabilitasi jalan diharapkan dapat meminimalkan resiko kecelakaan. Bertahun-tahun menjadi jalur tengkorak, tanjakan Bloko di Desa Sedeng, Kecamatan Pacitan bakal segera dikepras. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan bakal mengurangi tingkat kemiringannya. Kabid Bina Marga DPUPR Pacitan M. Muslih mengatakan tanjakan Bloko yang memiliki elevasi lebih dari 45 derajat itu selama ini menjadi salah satu black spot atau titik rawan kecelakaan di Pacitan. DPUPR saat ini telah mengalokasikan anggaran senilai 4,5 miliar rupiah untuk menata ulang jalan menanjak sepanjang 500 meter di tanjakan Bloko. Nantinya jalur tersebut bakal digeser beberapa meter ke sisi selatan jalur lama yang lahannya telah dibebaskan sejak tahun 2019. Sehingga tingkat kemiringan jalan dapat dikurangi guna memudahkan pengguna jalan yang ingin memangkas jalur Pacitan Pringkuku. Untuk Bloko sekitar 4,5 lah, pasang kelihatan. Terus mendekati 5 lah, 4,5 ke atas lah. Untuk mengurangi kemiringan atau seperti apa? Ya, memindah. Memindah jalur, memindah jalan. Jalur, ya. Kan kita sudah, kemarin sudah kita bebaskan untuk yang, tanah yang sampingnya. Ya, sampingnya itu. Jadi kan kalau yang jalan lama itu grade-nya terlalu tinggi, jadi kita nanti turunkan, kita pindah trasenya agak memutar gitu. Memutar. Seperti yang di bawahnya nih, kok. Ya, harapannya seperti ini. Kan ya, alhamdulillah nih, kita berkurang juga kan, yang rawan kecelakaan kalau ini berkurang. Ini masih ada tanggungan satu. Dan alhamdulillah dapat alokasi dari diakal penugasan di ACC Kementerian Pusat, kita dapat alokasi anggaran untuk penanganan pembangunan jaringan di sana. Pekerjaan fisik itu bakal direalisasi akhir April mendatang. Saat ini DPUPR tengah melengkapi berkas untuk naik lelang. Rehabilitasi jalan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan di jalur tengkorak tersebut. Edwin Aji, JTV, Pacitan.